Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Jawabnya, alhamdulillah, dahsyat, dahsyat. Allahu Akbar, yes, alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan Bu Septi. Oke teman-teman, hari ini waktunya DKB hafalan ya. Hafalannya surat An-Naba ayat 6-10. Teman-teman, simak video Bu Septi berikut ini ya. Kemudian jangan lupa dihafalkan, ditirukan dulu. Nanti lama-lama bisa hafal. Ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada. 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 Artinya kita lihat teman-teman, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Gini ya teman-teman ya, hamparan gerakannya, hamparan begini. Oke teman-teman, sambil bergerak tangannya hadap ke bawah terus dibuka hamparan. Ya, ya teman-teman, kita baca sambil bergerak. Oke, kita baca 5 kali ya teman-teman. Abata. 6. Alam naj'alil arda mihada. 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 Hebat. Terima kasih teman-teman. Sekarang lanjut ayat ke-7 ya. Kita baca ayatnya bersama-sama 5 kali. Abata. 7. Wal jibala autada. 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 Kita lihat artinya teman-teman. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Gerakan gunung dari bawah ke atas bentuk segitiga ke bawah lagi. Ya teman-teman, bisa? Dari bawah ke atas ke bawah lagi jadi bentuk segitiga. Oke teman-teman, yuk kita baca bersama ayat dan gerakannya. Abata. Wal jibala autada. 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 Hebat. Lanjut ke ayat 8. Bunyinya kita baca 5 kali. Abata. 8. Wa khalaqnakum azwaja. 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 Oke. Artinya kita lihat teman-teman, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Nah, berpasang-pasangan tangan kiri dan tangan kanan. Gerakannya ini jari telunjuknya kanan kiri berpasangan ya teman-teman. Yuk kita baca. Abata. 8. Wa khalaqnakum azwaja. 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 Hebat. Terima kasih teman-teman. Sekarang lanjut ayat ke-9. Bunyinya abata. Waja'alna naumakum subata.
Waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Teman-teman, sudah 5 kali kita light artinya. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Tidur, miringnya ke kanan gini teman-teman. Nah, yuk, gerakannya tidur sambil dibaca ayatnya 5 kali. Abata 9. Waja'alna naumakum subata. 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 Ayat 10. Kita baca bersama-sama 5 kali. Abata. Waja'alna al-layla libasa. 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 Sudah 5 kali kita lihat artinya teman-teman. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Nah, pakaian di pegang pakaiannya begini teman-teman gerakannya. Pakaian. Ya, yuk ikuti. Kita bersuara sambil bergerak. Abata. Waja'alna al-layla libasa. 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 Terima kasih teman-teman. Itu tadi bacaan ayat 6, 7, 8, 9 sampai 10. Sekarang kita gandeng ya teman-teman ya. Dari ayat 6, 7, 8, 9 dan 10. Yuk. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna al-layla libasa. Ya, diulang lagi nanti di rumah ya teman-teman ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman sudah menyaksikan video hafalannya Bu Septi tadi. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Tetap semangat walaupun belum lancar, tidak apa-apa, salah itu boleh, tidak boleh takut, tidak boleh sedih, salah itu boleh, tapi dibenarkan ya, mau dibenarkan, tidak usah nangis, tidak usah sedih, teman-teman semuanya hebat. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat, mohon maaf apabila ada kekurangan, Bu Septi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.